يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب. Baik, alhamdulillah sekarang di silaturahmi Asatizah dari STIPA Makassar bersama dengan pengurus DPW Wahda Islamiyah Jakarta. Alhamdulillah bersama Ustaz Chandri. Mungkin kami di sini sebagai juga anggota alumni Mafala, Masya Allah, meminta semangat sedikit gimana kami di lapangan ini agar bisa betul-betul semangat dan komitmen istiqomah dalam perjuangan dakwah ini. Baik. Syukran. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Tentu untuk teman-teman yang beraktivitas sebagai da'i dan secara khusus bagi teman-teman alumni Mafala, dimanapun teman-teman Mafala alumni sedang berada bertugas dakwah, maka nasihat kita sebagaimana komitmen bersama dalam latihan-latihan, dalam kegiatan kemafalaan istiba, bahwa Mafala itu dibentuk sebagai wadah untuk menguatkan cita-cita perjuangan kita, ya, mematangkan karakter kekaderan seluruh mahasiswa yang tergabung dalam Mafala. Teman-teman yang sudah di luar, yang sudah bergelut dengan dunia dakwah, satu saja pesan saya. Jangan pernah ada kata mundur dalam dakwah ini. Sekali Anda melangkah dalam dakwah, maka pantang Anda untuk mundur dalam perjuangan ini. Karena sudah menjadi komitmen bersama di Mafala bahwa kita berlatih bersama, kita berjuang bersama untuk kemudian hari ketika ditugaskan bisa bertahan sampai batas kemampuan yang terakhir yang kita miliki. Maka barakallahu fikum Ustaz Turus Lianto sebagai alumni Mafala dan teman-teman yang ada di tempat lain yang sedang bertugas, tetap semangat bertahan sampai kemudian batas waktu yang telah ditetapkan. Kalau bisa tetap berada di lokasi tugas dan jangan pernah pulang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Barakallahu fik. Ya Rabbal Alamin Ya Rahman Ya Rahim Salli Rabbi wa Sallim.